benderanya, bendera stadion. Bapak-bapak yang menggunakan kendaraan sendiri bisa menggunakan kendaraannya. Rekan-rekan yang ada masalah di belakang, saudara-saudara yang masih berada di luar, langsung naik kendaraan, menyambung daripada kendaraan yang ada, dari truk-truk yang ada. Tiangnya ditancapkan di belakang motor, diikat. Jalan yang kita lalui. Ya, rekan-rekan yang belum ini, supaya naik ke kendaraan. Yang belum naik ke kendaraan, saya November 2016 dimulai. Assalamualaikum. Om Swastiastu, nama budaya. Atau
daripada Indonesia berdaulat ini. Banyak, cuman empat pilar ini adalah empat pilar yang sangat strategis bagi kita bangsa Indonesia yang berdaulat. Ketika Indonesia sudah diperoleh berdaulat dengan ikrar, menjaga NKRI tetap utuh, ya, NKRI harga mati. Ya, kita melaksanakan kegiatan ini, kita mendukung Pemda, karena ini inisiatif, kemudian dukungan penuh dari Pemda sendiri, kita hanya membantu untuk menyelenggarakan. Jadi inilah terwujud seperti ini, tadi kita mulai dari kegiatan kirap, ya, keliling kota, kemudian kita laksanakan tadi hiburan-hiburan rakyat, kemudian yang puncaknya, ya, kita laksanakan tadi orasi kebangsaan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat maupun dari Pemda sendiri. Apakah ini antisipasi ada ancaman-ancaman? Sebenarnya tidak. Ini seperti kita nasionalisme kita tetap ada, ya, kebangsaan kita tetap ada, lalu ada jeda kita semua. Sedikit. Apa namanya, ketusan gitu ya, ketusan begitu, langsung mereka menyambutnya luar biasa, ini menggelorakan semuanya. Saya pikir ini modal utama kita untuk mempertahankan NKRI tetap. Bagaimana untuk kita sudah ada perintah untuk melaksanakan siaga 1. Nah, jadi nanti kita melaksanakan perbantuan pada Polri atau Polres. Untuk nanti malam saja sudah kita laksanakan kegiatan yaitu patroli gabungan. Itu untuk mengatasi atau untuk mencegah terjadinya gejolak yang ada di wilayah maupun yang ikut-ikutan kontras di 2 Desember di Jakarta. Desember ya? Oh, 1 Desember. Ya, ini upaya kita juga ya untuk tetap menggelorakan semangat nasionalisme, karena tidak usah lagi kita membicarakan untuk merdeka, Papua merdeka itu tidak perlu lagi ya. Karena kita Papua ini sudah banyak diperhatikan, pembangunan sudah berjalan lancar, kesejahteraan sudah meningkat, banyak pejabat kita yang banyak menjadi primadona. Sasaran intelijen Papua sendiri? Ya, kalau dari intel kami sementara masih aman ya. Kita kerjasama dengan polisi. Ya.